Dengan hanya bermodalkan handphone jadul atau yang tidak terpakai, teman-teman sudah bisa loh mendapatkan dashboard untuk sim racing yang terlihat canggih. Di video kita kali ini, saya akan berikan tutorial bagaimana cara memanfaatkan handphone yang tidak terpakai menjadi dashboard untuk sim racing. Langkah pertama, kunjungi situs simhubdesk.com lalu download aplikasinya. Setelah teman-teman download, silakan jalankan aplikasinya. Setelah teman-teman jalankan programnya, silakan pilih tab Dash Studio. Di sini teman-teman bisa melihat ada berbagai macam jenis desain dari dashboardnya. Ini nanti akan bisa teman-teman tambahkan sendiri, namun kita akan kembali ke atas untuk memilih open in phone or tablet untuk bisa menyalakan dashboard ini di handphone teman-teman. Di bagian ini, teman-teman bisa melihat ada perintah untuk menuliskan alamat web yang perlu teman-teman masukkan ke dalam handphone teman-teman. Selain itu, ada cara lain yang lebih mudah jika teman-teman memiliki handphone yang memiliki fitur untuk bisa membaca QR codes. Silakan teman-teman membuka kamera teman-teman dan scan QR codes yang ada di sebelah kanan. Untuk teman-teman yang memiliki handphone Android, saya lebih merekomendasikan untuk teman-teman menginstal langsung aplikasi SimHub-nya. Teman-teman bisa lihat di bagian atas. Ini teman-teman tinggal klik dan teman-teman akan dilanjutkan untuk mendownload aplikasi dari SimHub-nya itu sendiri. Seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman bisa menambahkan atau bahkan membuat sendiri desain dari dashboard-nya sesuai dengan keinginan teman-teman. Saya harap video ini dapat membantu dan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ingin menggunakan handphone sebagai SIM dashboardnya. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe dan berikan like-nya kepada video saya jika teman-teman menyukai video-video saya. Dan tentunya bisa juga ya nyalakan loncengnya agar teman-teman terus terupdate dengan video-video terbaru saya. Oke, saya Ismail. Sekian saja video kita kali ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.